Makcik, nanti tolong kemas bilik saya awal sikit boleh tak? Saya ada meeting. Eh? Saya pergi, Cik Nafis. Dia seorang je yang busy. Bila saya cakap A, korang buat A. Tengok apa jadi bila korang tak ikut apa yang saya suruh. Mustahil ni, Nafis. Bekerja dengan saya, tak ada yang mustahil. Eh? Saya pernah jaga 3 jenama jadi jenama utama dalam beberapa bulan je. Jadi tolong. Jangan pernah cakap mustahil depan saya. Nafis. Ada benda nak bincang sini. Asal tak cakap tadi? Macam mana aku nak cakap? Asal aku buka mulutnya, kau potong, kau pancung. Nak bincang apa ni? Macam ni, pasal klien yang akan datang tu. Boleh tak kalau kita sama-sama ketuai? Aku akan bawa, aku akan bentangkan idea aku sendiri. Kau tak payah nak tokok tambah, potong-potong idea aku. Boleh tak? Kau tak perasan ke? Setiap kali aku bagi kau peluang untuk menonjol, setiap kali itu jugalah aku kena ambil alih kerja kau. Ya, yeah, tahu. Aku kita tahu. Kawan dah lama, Kamal. Aku rasa dah sampai masanya kau kena faham. Kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Ini satu lagi. Aku harap projek dengan Istana Network itu kau tak gagal lah. Tak apa. Buat masa ni, aku bagi kau jaga yang itu dulu. Zaman sekarang ni bro, kita orang muda-muda memang kalau boleh nak jaga anak isteri sendiri. Ha, lagi-lagi time bantang ni lah, senang sikit. Tak banyak nak terikat sangat nak ikut-ikut bantang-bantang ni. Habis? Kalau tak ada mak mertua nanti tak susah ke? Alah, sekarang ni banyak bahan bacaan yang kita boleh cari. Lagi-lagi kita ada internet dah. Internet ada, macam-macam ada. Kata orang maklumat di hujung jari bro. Ha, itu dia Encik Azrul dari setapak. Tahniah dengan kelahiran anak yang kedua ya. Jangan lupa pilih diapers yang terbaik untuk anak Encik Azrul. Baiklah, atas permintaan Encik Azrul, kita dengarkan lagu ini. Hello sayang, kenapa? Hah? Abang Salin? Ah, okey. Abang datang sekarang. Sekejap eh. Okey ke? Baby. Putra Sazuan Mikael bin Nafis. Panjanglah.
Kan kita hari tu cadang nak nama Awan je. Yelah, yelah Awan. Macam muka saya kan? Patutlah sekali pandang terus jatuh hati. Mak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tidurlah, dah mengantuk dah tu. Mana ada mengantuk? Gimana tu, muka macam letih je. Mana tak letih, nak kena jaga saya, nak kena jaga Awan. Kan bagus kalau Mak ada. Kan kita nak jaga Awan ikut cara kita. Kan kita dah bincang ke pasal benda ni? Bi, janganlah buat dahi dia macam tu. Mak saya kata kalau usap dahi baby macam tu nanti dahi dia jenol tau. Lama repit je lama awak tu. Bi, jangan. Dah. Alah, ramai je hati yang bawa pergi tu. Dahi dia macam tu. Ya ke? Contohnya? Awan. Pasal lagi. Bi, jenama ni tak bagus lah, Bi. Cuba sayang tanya kawan-kawan sayang. Lampin apa yang anak dia orang pakai? Lembut kan? Tak payah fikir banyak, dek. Pakai je yang ni. Anak pun tak adalah meragam. Haah, lembut. Anak kembar ke? Taklah. Seorang je. Seorang je. Banyak awak ambil. Thank you.
bagi Lampin dia. Sayang, mulai lusa saya balik lewat sikit tau. Ada kerja jauh sikitlah. Alah, Bi. Bukan kita dah rancang ke Bi nak jaga sayang elok-elok? Alah, kita tukar rancangan sikit je. Macam tu saya ajak Mak datang sinilah. Boleh kan? Alah, Bi kena tahan telinga sikit je. Pikamu. Alah, sayang-sayangnya nenek dengan dia ni. Alah-alah, usyu-usyu ni. Korang berdua ni degil. Ha, kan Mak dah cakap, duduk dengan Mak. Mak boleh jaga. Ha, ni pandai-pandai sendirilah kan? Pandai-pandai dia buat keputusan. Alah, Mak. Anak pertama kan? Macam itulah Nafis tak puas lagi bau badan awan. Ya? Ya? Habis nenek ni? Nenek pun rindu juga dengan bau awan. Alah, sayang-sayang. Nenek pun rindu juga bau dia. Ni basah dah ni. Basah dah ni. Nak kena tukar ni. Tukar ni. Mak, pakai ni, Mak. Apa pula? Samalah ni. Pakai je lampin ni. Kau dulu kecil-kecil pun pakai lampin ni. Elok besar. Tak, Mak. Kalau pakai gengki ni, dia selesa sikit. Ha. Kawan-kawan Nadia semua pakai gengki, Mak. Selalu sangat ke Nafis balik waktu-waktu lewat macam ni? Taklah, Mak. Ini pertama kali semenjak awal lahir. Lah, mula-mula memang pertama kali. Lepas tu kedua kali. Lepas tu tiga kali. Lepas tu berkali-kali. Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Siapa suruh pakai minyak banyak-banyak ni? Yang dah macam nak buat kenduri pula lah kau ni, Nafis. Kenapa, Mak? Berapa kali dah masak cara macam ni? Ini baru pertama kali. Selalunya rebus je. Kali ni pula tiba-tiba Nadia tu nak makan nama goreng. Tak boleh. Tak boleh masak pakai minyak macam ni. Habis tu? Masak tak payah pakai minyak. Habis kalau tak pakai minyak nak pakai apa, Mak? Itulah Mak cakap korang ni degil. Dah pesan banyak kali Nadia tu berpantang dekat kampung. Biar Mak jaga. Ikan ni sepatutnya lumurkan sikit je dengan minyak. Lepas tu masuk je, tak payah ni minyak-minyak ni semua. Ni tak bagus tau tak? Ni dengar tak apa Mak cakap ni? Dengar. Ni tak boleh pakai, tak boleh pakai ni. Aku tak berhasiat. Ucap! Peekaboo! Ucap! Peekaboo! Hai, Wan! Mak nak buat apa ni, Mak? Nak bedung dia dah. Tak payahlah, Mak. Nanti Abang tak selesa. Kau ni Nafis. Pandai-pandai aje. Mana tahu pula dia tak selesa ke? Mak, tak payahlah, Mak. Nanti dia tak tahu mana tangan, mana kaki dia. Kau ni pandai-pandai je lah. Mak tak cakap, Mak tengok ni. Ni, tengok ni. Ha, saya dah book, Mak dah. Panjang sangat aku nak baca. Jangan cakap banyaklah, Nafis. Tu, Nadia dulu pun Mak bedongkan juga dia. Tahu pula dia mana kaki, mana tangan dia. Dia tahu. Tak apa, tak apa. Macam ni. Ada masa kita bedong dia, ada masa kita lepaskan dia. Zaria, mana tu? Sini jap. Ini dokumen klien istana ni buat dulu tu. Tak apa, bagi saya. Nanti saya bagi Nafis. Tapi saya nak kena. Tak apa, tak apa, tak apa. Nampak tu? Penat dia kan? Lagipun projek ni saya dengan dia yang buat. Nama saja nama dia seorang. Okeylah, tapi esok saya dah start cuti tau, balik kampung. Apa-apa korang berdua raya?
ais? Dahaga, Bi. Nak jugalah minum yang berais. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dalam pantang tak boleh minum sejuk-sejuk tau. Lah, makan dah berpantang. Takkanlah minum pun kena berpantang. Ha. Kali ni, Napis betul. Suka je nak minum ais. Mak dengan Napi pun sama-sama pantang tau. Kita orang makan apa yang dia makan, minum apa yang dia minum. Dia pun minum berais. Yalah. Kita orang tak minum ais dah. Dia pun tak ada ais. Oh la, tidur sudah dia. Ini. Wanginya. Kenapa awak pandang saya macam tu? Awan. Dahsyat tak awak ni? Apa yang dahsyat sangat macam mama? Sebab awan ubah papa dari keras kepala jadi kepala kapas. Kepala kapas? Bi perasan tak yang Bi dah berubah? Bida lain sangat. Lain? Muka ada banyak senyum. Dah tak stres. Ini semua sebab awak. Macam ni. Boleh saya lalu? Macam mimpi je. Merahnya gitu. Cantik. Tapi tak nak cuba warna lain ke? Nafis, bos nak jumpa. Nak jumpa? Ha. Kenapa? Ada klien baru lagi. Bos? Masuk. Bos panggil saya ke? Duduk. Saya ni jenis manusia yang tak suka berkias. Saya lebih suka terus terang. Ini sudah letak jawatan awak. Apa ni, bos? Saya nasihatkan awak supaya letak jawatan dalam masa 24 jam sebelum saya buat laporan dan ambil tindakan undang-undang. Faham? Apa yang saya buat sampai bos nak pecat saya ni? Saya buat apa? Keluar sekarang. Keluar sekarang. Thank you.